Salam sepak bolanya, final kekalian terjadi di babak 32 besar ya. 32 besar Europa League, yakni mempertemukan Barcelona lawan MU. Lalu tim buangan lainnya ada Juve lawan Nantes. Ya, Juve ini kelihatan banget dia nggak, mereka ini nggak terlalu fokus di ajang ini lawan Nantes. Yang ku bilang ya, skill dari segi permainan emang biasa aja, dan ya mereka tersendat juga dalam segi cetak gol. Lalu Barcelona MU, ini yang namanya final kepagian ya, saling balas membalas gol. Dan ya gue bilang baik Barca maupun MU kan di musim ini mereka lagi bangun squad, dan ya gue bilang MU dari sisi ketenangan MU justru lebih unggul ya, lebih unggul dari segi taktik. Cuman dari segi kualitas pemain emang Barca kan emang sedikit lebih di atas MU, dan itu menjadi pembeda. Dan gue bilang skor 2-2 ini bisa jadi salah satu skor yang paling maksimal juga, dan nanti di leg kedua ini akan bisa jadi partai yang lebih seru lagi. Makanya kan sekarang gol tandang juga udah bukan jadi salah satu acuan juga untuk jadi mereka bisa lolos. Jadi di leg kedua mereka mulai dari 0-0 lagi, gol tanda nggak berlaku. Ya, baik Barca maupun MU yang lolos ini bisa jadi modal berharga untuk dapat gelar di musim ini. Oke.